seorang pria memasang kamera tersembunyi di dalam toilet viral di media sosial. Pria ini hendak merekam aktivitas wanita yang berada di dalam kamar mandi. Video ini dibagikan oleh akun TikTok @saronmemet Sabtu, 27/3. Korban yang bernama Sharon baru saja pergi ke tempat golf indoor di kawasan Kelapa Gading. Tiba-tiba ia kebelet buang air kecil dan memutuskan untuk menggunakan toilet yang berada di lokasi tersebut. Setelah buang air kecil, Sharon merasa curiga saat melihat ke arah sudut atas kanan kamar mandi ada buletan seperti kamera. Abang Sharon pun bereaksi saat mengetahui ada yang usil merekam aktivitas adiknya saat berada di dalam toilet. Mendengar ada handphone jatuh, pelaku yang tidak diketahui namanya masuk dan tertangkap basah. Sharon menjelaskan bahwa setelah pelaku ketahuan, ia menangis dan memohon agar tidak diperpanjang kasus tersebut. Video si pelaku, videoin gue. Ini dipasang kamera, ditaruh di atas dek kamar mandi. Video si pelaku, videoin gue. Ini dipasang kamera, ditaruh di atas dek kamar mandi.